sebelumnya ke kandang tempat pembuatan biourin fermentasi. Tempatnya di Dusun Sendluk Daya, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Setelah 2 minggu dikemas. Pasti setelah 2 minggu nanti kemas dalam jerigen ukuran 1 liter. Dan ini siap untuk digunakan. Nah, ciri dari biourin fermentasi itu sudah tidak berbau urin, sudah tidak berbau amonia. Berbau fermentasi, berbau aroma. Tapi kegunaan urin biourin ini kandungan N-nya itu sekitar 46%. Jadi hampir sama dengan kandungan N urea. Dan ini digunakan untuk tanaman yang berperan untuk memacu pertumbuhan. Ada dua mikrobia, yang satu bersifat saprofit, itu nanti berada di leucospir, kemudian yang endopit masuk dalam jaringan. Jadi kedua mikrobia ini mempunyai fungsi berbeda. Yang saprofit nanti cenderung untuk memacu pertumbuhan, sedangkan yang endopit masuk dalam jaringan dia memacu untuk pertumbuhan vegetatif. Mungkin sekian.